Selamat pagi teman-teman, kita berada di pelabuhan penyeberangan dari Bitung menuju ke Lembeh. Hari ini Rabu 1 Juni 2022 dan kita akan menuju ke Lembeh teman-teman untuk melihat kondisi di sana. Kita bisa lihat di sini, ini rencana perahu yang akan kita naiki. Dan motor kita di depan itu untuk dimuat. Kita naik pakai motor kalian dengan perahu. Dan beginilah kondisi angkutan dari Pulau Lembeh ke Kota Bitung di depan kita ini. Ini perahu-perahu yang siap atau taksi-taksi antar Pulau Bitung ke Kota Bitung ke Pulau Lembeh. Beginilah kondisi proses angkutan perahu ke Pulau Lembeh. Ini teman-teman proses motor dimuat di perahu. Kalau motor sudah dimuat, sebentar lagi kita akan naik perahunya, teman-teman. Semoga berjalan lancar dan tiba di Pulau Lembeh dengan tidak kurang satupun. Teman-teman, kita sudah di dalam perahu yang nanti akan menuju ke Pulau Lembeh. Ini penumpangnya sudah mulai naik. Ya. Itu loh, bagi itu gua maksud itu. Ada macam gini pulau. Bea juga ada macam lang. Ya. Ya teman-teman, ini perahunya sudah perlahan meninggalkan dermaga di pelabuhan penyeberangan perahu dari Bitung menuju ke Pulau Lembeh. Bye-bye buku sontong di Singalau. Ini dia perahu yang dari Lembeh teman-teman menuju ke itu. Ya, beginilah isi. Ya.
di situ, Bu. Mau sana. Oh. Di ujung, kan? Kalau ke Kelapa Dua berarti masih begini, kan? Oh iya. Iya, naik motor. Teman-teman yang ada di depan sana itu depan terminal kapal peroni. Nampaknya ada kapal peroni yang lagi sandar di dermaga Samudra Biru. Ya teman-teman, sudah sampai di dermaga penyeberangan di Pelabuhan Lembeh, dan di depan kita ini adalah Kota Bitung. Kota Bitung, dan kita sudah naik perahu yang seperti ini. Ini perahu yang kita naik sudah berangkat menuju ke arah sana. Oke teman-teman, beginilah proses naik perahu dengan motor dari Bitung menuju ke Pulau Lembeh. Kita akan jalan-jalan melihat ke, menuju ke Kelapa Dua, teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Ya, selamat siang teman-teman. Saya berada di galangan kapal Kelapa Dua Permai di Pulau Lembeh, dan memenuhi permintaan dari teman-teman terkait kapal turbojet. Di belakang kita ini adalah kapal turbojet, dan kita tidak bisa akses langsung ke kapalnya karena ini kapalnya terparkir atau berlabuh di jauh dari galangan teman-teman. Dan di galangan sini tadi Pak Security bilang tidak boleh ambil gambar, sehingga kita hanya ambil latar belakang kapal turbojet. Teman-teman, ini kapal turbojet, dan teman-teman juga bisa melihat melalui drone.
semoga menambah atau mengobati rasa rindu dari teman-teman terkait kapal tur Bojet. Nanti di kesempatan berikut teman-teman saya akan berusaha untuk naik ke kapal. Karena ini baru pertama saya ke Pulau Lembeh. Jadi kita sementara videonya seperti itu teman-teman. Dan kita akan review lagi kapalnya sampai kapalnya kita bisa naik di dalam teman-teman. Selamat siang teman-teman. Channel Traveling with JHM. Sekarang jam setengah. Sudah mau jam 1 kurang 15 menit. Ada di Pulau Lembeh. Bersama dengan keluarga Pak Herdi. Dan Ibu Ellen. Ibu Sultan. Maka Giansar. Terima kasih banyak karena betapa baik keluarga ini sudah menyambut JHM. Dalam perjalanan dari Manado menuju ke Lembeh dan melihat kapal tadi. Dan keluarga ini benar-benar memang dengan tulus hati memberi tumpangan buat kita untuk menonton kita. Adek masuk di dalam ini adek. Aduh, terima kasih banyak keluarga. Tuhan Yesus terus memberkati keluarga ini. Dan apa yang dicita-citakan ke depan juga selalu dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti berikut kita mau naik kapalnya tapi enggak sekarang. Kita akan singgah lagi di sini. Minta izin sama Pak RD sama keluarga. Untuk meliput langsung di kapal di Turbojet. Terima kasih banyak sekali lagi buat keluarga Pak Herdi. Diberkati terus usahanya. Amin. Dan lancar terus, sehat, kuat, diberkati. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. God bless you all.